Hafiz, Hafiza, kalian jadi bikin kejutan untuk Pak Ustadz? Jadi, tapi kita belum tahu mau ngasih hadiah apa. Kalian ada ide? Iya, mana hari ayahnya besok lagi? Kalian beli kado aja. Kurang spesial, Humaira. Oh, Niko, apaan tuh? Hai semuanya. Assalamualaikum, Niko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ini namanya Hafiz Show, mainan pertunjukan Islami. Ada penampilan pembacaan ayat suci Al-Quran. Seru deh pokoknya. Wah, bagus ya. Wow. Teman-teman, bagaimana kalau kita bikin pertunjukan untuk ayah? Ide bagus tuh. Kita akan menampilkan pertunjukan Islami yang meriah dan seru. Ada penampilan baca Al-Quran dan bernyanyi bersama. Tetapi... Bagaimana kalau begini saja? Hafiz bisa menampilkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mubil dan Niko menyanyikan lagu Islami. Setuju, asik. Aku paling suka nyanyi. Sini ya. Hati-hati ya. Nah, duduk sini ya, ya. Ini ada apa sih, Hafiza? Ayah, tenang aja. Kalau sudah boleh dibuka, nanti Hafiza kasih tahu. Tutup matanya sudah boleh dibuka. Oh, wah. Surprise! Masya Allah, bagusnya. Selamat hari ayah dari kita semua, ayah. Sebagai bentuk terima kasih kami kepada ayah. Jadi, Pak Ustadz, penampilan pertama adalah pembacaan ayat Al-Quran oleh Hafiz. Sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya, sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Niko dan Kubil. Yeay! Sini. Hey. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah kamu di zaman Musa. Sebentar lagi giliran kita, Humaira. Aku gugup banget, kamu gak gugup? Dia sombong dan sangat cinta pada dunia. Humaira, Humaira, kamu di mana? Dia tak pernah ngelak mengumpulkan hartanya. Emang Humaira gak bilang ke kamu kalau dia pergi? Enggak. Ya udah, kita cari dulu sebelum Kubil dan Niko selesai. Allah benamkan korun. Udah.
Farida. Aku. Kumaira. 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 Astagfirullahaladzim. Hafiz, lihat di panggung. Astagfirullahaladzim. Enggak. Enggak, aku. Subhanallah, susah ya misahin kalian berdua. Dia yang mulai tuh, Pak. Suara kamu tuh fals. Kita yang dengar bisa pusing. Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang kalian mau tampilkan ke Bapak? Enggak, Pak Ustadz. Kubil minta maaf. Niko, gak mau minta maaf, nak. Iya, Pak Ustadz. Aku juga minta maaf. Ya sudah, masih ada yang mau tampil lagi, kan? Ayo, lanjutkan acaranya. Humaira hilang. Humaira hilang? Astagfirullah, kok bisa? Kayaknya karena mau tampil, Humaira gugup ya. Kita udah nyari ya, tapi gak ketemu. Astagfirullahaladzim, kemana perginya Humaira? Ina mau bantu. Ini seperti alat untuk sinyal internet di rumahku, tapi tentunya punyaku lebih mahal dari ini. Kayaknya kita bisa cari Humaira dengan ini. Iya, sepertinya ini sinyal penanda. Ayo kita cari Humaira. Kok Humaira gak kedeteksi ya? Alatnya rusak ya, Ina. Sini, biar aku yang cari. Kamu kebiasaan. Nyari tapi gak teliti. Humaira, kamu gak apa-apa? Di sini. Bapak, maaf, aku kabur. Aku gak berani tampil. Tidak apa-apa, nak. Yang penting kamu baik-baik saja, kan? Nah, Humaira kan udah ketemu. Ayo, kita lanjutkan acaranya. Gak apa-apa, Humaira. Kita kan tampil bersama-sama. Kamu gak sendirian kok. Kita pasti bisa. Iya, Humaira pasti bisa. Bapak bangga dan sangat berterima kasih kepada kalian semua karena sudah membuat pertunjukan untuk hari ayah. Kalau Pak Ustadz mau, kita bisa kok buat ini setiap hari. Jadi, hari ayah kita peringatin setiap hari untuk Pak Ustadz. Kubil, cara merayakan hari ayah itu cukup berbakti saja kepada kedua orang tua kita. Tidak peduli itu apakah hari ayah atau hari biasa. Paham? Iya ya. Humaira, Bapak ingin sekali melihat penampilan Humaira.
Tapi Pak Ustadz, Umaira takut salah. Salah itu adalah sebuah ruang untuk belajar, nak. Yang tidak boleh itu ketika kamu tidak mau melakukan sesuatu, sehingga kamu tidak tahu apa kesalahanmu. Bapak yakin, Humairah pasti bisa. Ngaji aja, suara Humairah yang paling bagus. Benar, Pak Ustadz. Iya, nak. Iya, Humairah. Ayo semangat. Masa kalah sih dari aku yang suaranya jelek? Nah, tuh sadar suaranya jelek. Ya sudah, sehabis Isya, kita lanjutkan penampilannya. Smartpen Hafiz hilang. Kok gak bisa ya? Kok suaranya putus-putus terus sih? Aku takut, Kubil. Ayo kejar, Kubil. Tunggu, Hafiz. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Masya Allah, Niko, itu apa? Ini tablet canggih. Kamu bisa menulis di sini dan langsung tersimpan tanpa memerlukan kertas dan pensil. Tablet ini sangat membantuku ketika belajar. Wah, keren. Wow, canggih banget. Tablet Niko terlihat bagus dan canggih. Coba aja aku punya smartpen baru, pasti hafalanku akan lebih banyak. Kamu lagi nyari apa, Ina? Kamu kehilangan sesuatu. Pakai apa ya? Pakai ranting ini aja. Kalau aku bilang smartpennya hilang, ayah pasti membelikan yang baru. Hmm.
Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz kenapa? Kok wajahnya murung begitu? Smartpenku hilang. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana hilangnya? Gak tahu ya. Mungkin di goa atau di masjid. Hah? Aduh. Ya sudah, coba kamu cari dulu. Telusuri tempat-tempat yang kamu datangi hari ini. Minta bantuan teman yang lain ya. Iya ya. Hah? Di sini nggak ada. Di sini apa ya? Nggak ada juga. Di mana ya? Kubil. Sepertinya smartpen-nya tidak ada di sini deh. Iya, aku udah cari di semua sudut, tapi nggak ada. Mana perutku lapar. Pokoknya smartpen itu harus ketemu. Itu adalah pemberian berharga dan spesial dari Bunda saat Hafiz ulang tahun. Iya, dari Bunda. Aku harus ambil lagi. Hafiz, mau kemana? Astagfirullahaladzim, smartpen-nya kemana? Tadi kan aku kubur di sini. Di mana ya? Aduh, gimana nih? Smartpen-nya beneran hilang. Coba di sini. Apa di sini?
masih nggak ada sih. Di mana ya? Apa di sini? Di sini juga nggak ada. Ya Allah, Hafiz minta maaf. Hafiz sudah bohong ke ayah. Sekarang smartphone Hafiz jadi beneran hilang. Hafiz menyesal. Allahu Akbar. Salat dulu deh. Akhirnya selesai. Ayo kita coba. Alhamdulillah, suaranya sudah bagus kembali. Terima kasih ya Ina, sudah menemukan smart pen Hafiz. Makasih ya Niko, udah dibolehin main. Iya, sama-sama. Ayo, sudah waktunya belajar mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hafiz. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Niko? Alam yajiman. Kenapa ayatnya ditukar Niko? Kubil. Niko, surahnya nanti dihafalkan lagi ya nak. Iya Pak Ustaz. Hafizah, lanjutkan ayat yang dibaca Hafiz tadi nak. Alam yajid khayati mafa'awa wa wajadaka wa Baiklah pemirsa, saya sangat ingin tahu kenapa Hafiz bisa menghafal Al-Quran, sedangkan dia selalu bermain dengan saya. Itu sangat mencurigakan. Tapi tenang saja, saya mempunyai seseorang yang dapat memberikan kesaksian pada kita.
Jangan khawatir. Identitas diri Anda akan dirahasiakan. Ina? Saya tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Begini saja pemirsa, ikuti saya. Saya akan menunjukkannya pada Anda. Assalamualaikum. Lihat pemirsa, mereka hanya bermain. Benar-benar sangat mencurigakan. Niko, ayo sini, kita bermain kartu. Enggak, aku lagi ada urusan. Kita coba yuk. Ba, mi, bu. Pemirsa, sekarang saya sedang bersama saksi lain. Hai. Jadi, apakah Anda tahu apa rahasia Hafiz? Saya tidak tahu. Oh iya, aku kan janjian main di gua bersama Hafiz. Sudah ya, Niko. Tuh kan, dia hanya bermain dan tertawa. Ina. Niko, kamu ngapain di sana? Kubil, ayo tebak. Ini hewan apa? Ya, subun. Kamu salah. Ini namirun, yaitu harimau. Salah ya. Ayo coba lagi. Coba tebak ini. Hai pemirsa, ada satu orang lagi. Bisakah Anda luangkan waktu Anda sebentar? Apakah Anda tahu bagaimana Hafizah dapat menghafal Al-Quran? Bagaimana? Aku tidak tahu. Tunggu, jawab dulu. Ina.
pemirsa. Mereka hanya bernyanyi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Indah. Assalamualaikum. Jadi, bagaimana Hafiz dan Hafizah sangat lancar membaca dan menghafal Al-Quran? Dari yang saya lihat dan pelajari, mereka hanya bermain dan bernyanyi sepanjang hari. Bukankah itu aneh? Nah, jika pemirsa tahu petunjuk tentang rahasia Hafiz dan Hafizah, mohon beritahu saya. Terima kasih. Wassalam. Niko, Niko. Kenapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko penasaran, kenapa kalian sangat lancar membaca Al-Quran? Iya, aku hanya melihat kalian bermain dan bernyanyi sepanjang hari. Kami bermain sambil belajar, Niko. Niko, kami tidak bernyanyi. Kami membaca Al-Quran. Dengarkan ya, anak-anak. Tidak peduli meskipun kalian dalam kondisi bermain ataupun serius, jikalau kalian bersungguh-sungguh ingin belajar, maka kalian akan menguasai dengan sendirinya. Faham? Paham, Pak Ustaz. Untuk Niko, hafalannya dilancarkan lagi ya, Nak. Nanti minta tolong Hafiz untuk membantu hafalannya. Siap ya. Semakin tiku. Hafiz cegukan. Mana sih Niko? Kamu terus yang di atas. Ini lagi aku usahain, Kubil. Ina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz, kamu kenapa? Aku tadi tiba-tiba. Kamu ngomong apa sih? Hafiz tiba-tiba cegukan. Dari tadi gak sembuh-sembuh. Coba minum air yang banyak, Hafiz. Thank you.
Ya Allah. Ya, udah gelas ketiga loh. Coba tahan nafas. Sudah, tapi tetap tidak berhenti. Bagaimana kalau kita bantu Hafiz? Bantu bagaimana? Kita harus menghiburnya untuk menghilangkan jegukan. Bagaimana caranya? Caranya serahkan pada kami. Tenang Hafiz, kita akan bantu menghilangkan cegukanmu. Iya, sekarang kamu berdoa saja dulu. Ina. Tenang Hafiz, aku akan memberimu hadiah kejutan supaya cegukanmu hilang. Sabar ya Hafiz. Allah pasti menyembuhkan cegukannya. Iya, Hafizah. Ya Allah, sembuhkanlah cegukan Hafiz. Kejutan. Masya Allah, ini apa Kubil? Buka aja, ini bisa membuat cegukanmu berhenti. Astagfirullah. Niko. Hafiz, coba lakukan ini. Ini bisa membuat cegukanmu berhenti. Ayo Hafiz, kamu harus berusaha menghilangkan cegukanmu. Baiklah. Lihat. Ya Allah, sembuhkanlah cegukan Hafiz. Alhamdulillah, Hafiz, cegukanmu sudah hilang. Huh?
Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Niko, Kubil, Ina, semua itu sangat membantu. Iya. Senang bisa menolong. Jadi anak-anak. Pak Ustadz cegukan. Sepertinya begitu, Kubil. Iya, ayah, lakukan ini. Nanti cegukan ayah akan berhenti. Kamu tahu dari mana? Dari Niko. Sebentar ayah, Hafiz ambilkan hadiah dari Kubil. Buka ini ya, dan menarilah seperti tadi. Maka cegukan ayah akan berhenti. Astagfirullahaladzim. Begini ya nak, kamu berhenti cegukan bukan karena mainan itu. Cegukanmu berhenti karena berkat ikhtiar, doa, dan tawakalmu. Maksudnya ya? Iya, ayah sudah dengar cerita dari Hafiza. Dan ayah tahu bagaimana usaha Hafiz menghentikan cegukan. Pertama, ikhtiar. Hafiz berusaha untuk menghentikannya. Kedua, Hafiz berdoa. Dan ketiga, tawakal. Hafiz yakin kan akan sembuh? Makanya Allah menyembuhkan Hafiz. Oh, begitu ya. Pak Ustadz gak cegukan lagi. Iya. Alhamdulillah. Untung Pak Ustadz tidak menari-nari. Kubil. Awas, ada nyamuk. Pemirsa, demam berdarah dinggi menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup besar di negara ini. Didominasi oleh penderita anak-anak, penyebarannya pun sangat mengkhawatirkan. Na'udzubillah. Bahaya sekali ya nyamuk demam berdarah. Iya, aku takut. Kalau nyamuknya datang, kita tepuk saja biar nyamuknya mati. Jangan Kubil. Membunuh binatang itu tidak boleh dalam Islam. Begitu. Iya, benar. Mulai sekarang, kita harus memperhatikan kebersihan, teman-teman, supaya nyamuk tidak datang. Hmm.
Astagfirullahaladzim, aku lupa menutup jendela sebelum tidur. Sana nyamuk, jangan menggigit. Hafiz tidak mau membunuh kalian. Alhamdulillah, akhirnya nyamuknya pergi. Astagfirullahaladzim, kalian kenapa? Ini gara-gara kamu, Hafiz. Seandainya saja kamu menutup jendela, pasti sekarang kita tidak akan digigit. Iya, kamu jahat, Hafiz. Kubil. Tidak, Hafiz tidak salah. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mimpi barusan buruk sekali. Sepertinya kamar mandi ini perlu disikat supaya tidak ada nyamuk. Selesai. Kemana airnya? Semua ini akan melindungiku dari gigitan nyamuk. Ada nyamuk. Aku akan membuat nyamuknya pergi dengan semprotan ini. Iya, tapi jangan berlebihan dong. Tika,
hentikan. Hentikan Hafiz. Ayo keluar. Asap ini akan membuat kita sesak. Ayah kok belum datang? Semprotan nyamuknya sudah habis. Peralatan lain juga tidak akan ampuh. Apa boleh buat? Aku harus mengajak Kubil keluar. Kubil, makannya di luar saja. Remah-remah keripiknya bikin kotor. Ih. Nanti aku bersihin, Ku. Jangan, Kubil. Sekarang aja. Ayo. Hafiz, Kubil, kalian ngapain? Ayo keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kubil. Astaghfirullahaladzim. Ada apa ini? Makanan Kubil bikin masjid kotor ya. Kamu pikir aku jorok? Emang jorok. Sudah, tidak baik membuat keributan di dalam masjid. Iya, Pak Ustadz. Hafiz, kamu kenapa? Dari tadi pagi, tingkahmu aneh. Hafiz takut nyamuk. Hafiz mimpi teman-teman sekarat karena digigit nyamuk. Ya ampun, Hafiz, bunuh saja nyamuknya. Ih, dibilangin gak boleh. Masya Allah. Dengarkan ya anak-anak, jangankan nyamuk, hewan lain pun juga tidak boleh dibunuh apabila ia tidak mengganggu. Tapi apabila hewan tersebut mengganggu dan mengancam keselamatan manusia, seperti nyamuk demam berdarah, maka itu boleh dibunuh atau diusir saja dengan obat nyamuk. Tapi kita harus selalu menjaga kebersihan juga kan, Pak Ustadz? Oh, tentu. Menjaga kebersihan itu wajib, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi jangan berlebihan ya. Tuh, Kubil, dengerin. Iya, nanti remahnya aku bersihkan. Ha 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 ha